day and night. In the daytime, I can see the sun. At night, I can see the moon. In the daytime, I can see a rainbow. At night, I can see stars. In the daytime, I can see clouds. At night, I can see fireworks. In the daytime, I can see an eagle. At night, I can see an owl. At night, I can see a bat. At night, I can see a shooting star. Goodbye! Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Siri. Good morning, great one. How are you today? I hope you are fine. Okay, friends, before we start our lesson today, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita sudah masuk tema 8, subtema 1, yaitu tentang aktivitas atau kegiatan di siang dan malam hari. Untuk pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang peristiwa siang dan malam dan kosakata siang dan malam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aktivitasnya, kegiatannya yang biasa kita lakukan di siang dan malam hari. Yuk, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk supaya lebih semangat. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Berikut ini adalah kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan di siang hari, yaitu sholat zuhur, pulang sekolah, tentunya bagi yang sekolah di sekolah ya, bukan di rumah. Ibu menjemur pakaian karena matahari yang terik. Kemudian sebagian hewan mencari makan. Dan ayah bekerja di kantor. Dan aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan di malam hari diantaranya adalah pergi mengaji yang bisa dilakukan di rumah ataupun di masjid. Mengulang pelajaran di rumah, bisa bersama ibu atau sendiri. Makan malam bersama keluarga. Berkumpul bersama keluarga, bercerita, dan menonton TV. Dan terakhir adalah tidur malam. Oke. Sekarang teman-teman sudah tahu kan kira-kira kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di siang dan malam hari. Nah, tugas kalian sekarang adalah menulis di buku handwriting
IPS, ya, kegiatan siang dan malam. Masing-masing 5 kegiatan. Jadi semuanya ada 10. Oke? Bisa kan? Oke, teman-teman. Akhirnya selesai juga pelajaran kali ini. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan ke guru kelas masing-masing ya. Misiri akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.